waktu hak pelaku sakit atas Papua. Oleh sebab itu, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, MRT fase pertama saya nyatakan dioperasikan. Dan sekaligus MRT fase kedua hari ini juga kita mulai lagi.
Dan kita sekarang udah sampai di hari ini. Harusnya kita lanjut pada air pump. Marilah kita menikmati sebuah moda transportasi yang keren banget ya. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Iryana Joko Widodo tiba di tempat acara. Pagi hari ini saya bersama-sama dengan pendamping desa, perangkat desa yang ada di Jawa Timur. Sekolah bisa dibangun, puskesmas bisa dibangun, orang sakit bisa gampang ke pusat-pusat kesehatan yang kita bangun. Inilah pentingnya infrastruktur menghubungkan antara kabupaten dan kabupaten sehingga ekonomi akan bisa berjalan karena ada mobilitas orang, mobilitas barang, mobilitas komoditas. Ini yang kalau kita ke lapangan kondisinya seperti ini.